Horas guys, salam guys. Selamat pagi untuk waktu Indonesia bagian barat. Selamat pagi Indonesia. Selamat siang, sore, malam mungkin di luar Indonesia. Saat ini saya berada di itu di Kota Bandung. Tepatnya di Jalan HD Juanda. Insinyur HD Juanda, Kota Bandung, yang biasa disebut Dago. Di belakang saya ada Rumah Sakit Santo Borromeus. Dan situasi saat ini kondisi cerah, karena beberapa hari ini, tadi pagi saja, di Kota Bandung dan sekitarnya itu hujan. Saya akan memperlihatkan bagaimana situasi Dago di pagi hari ini. Nah, ini Jalan Dago asri ya. Ini Jalan Dago asri nih ya, santai. Dulu di sini di wilayah Jalan Dago ini banyak kali pedagang-pedagang kaki lima, tapi sampai sekarang pedagang kaki lima sudah ditertibkan. Nah, jadi di sini bisa untuk bersantai. Nah, ini sudah disediakan juga tempat duduk. Nah, tidak boleh parkir di sini sebenarnya. Sini tidak boleh parkir. Inilah dulu hasil dari pekerjaan dari Wali Kota Kota Bandung di masa Ridwan Kamil. Sebelum beliau, saat ini beliau adalah Gubernur Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Jadi ini pekerjaan beliau nih. Sepanjang Jalan Dago ini semua sediakan taman-taman, bisa duduk santai. Nah, ini kosong karena mungkin pagi ya. Kita semua di sini. Nah, kita berharap kelak Kota Pematang Siantar atau semua lungun sekitar ini juga bisa seperti ini. Nah, ini dia. Di belakang sebelah sana ITB. Nah, ITB ya. Saya coba cat tahun. Nah, itu Rumah Sakit Borromeus, Santo Borromeus. Teman-teman, jadi siapa tahu kelak Kota Pematang Siantar seperti ini, wah luar biasa. Nah, ini jalan menuju Institut Teknologi Bandung. Ini Jalan Ganesha. Jadi ini mau ke ITB. Nah, jadi sini semua komplit. Jadi seperti yang saya kata tadi, cuaca sangat cerah. Nah, tadi koneksi terputus nih. Nah, itulah tadi ya. Nah, jadi daerah sana itu ke balai kota Santo Borromeus. Ini lumayan enak sih liburan, aslinya enak itu artinya nyaman. Kalau mau liburan sini lumayan bagus. Ini ada juga Jambri. Nah, jadi transportasi umum disediakan. Nah, ini kawasan ya, bisa dibutang Dago ini adalah kawasan elit juga lah bagi mereka yang merasa elit. Kalau kita kan pendatang kampung tanah buat dijajar. Ya, itu dulu. Ini dulu kampus Stikes Borromeus yang lama, yang baru di Kota Baru Parahyangan, di tempat saya yang sana. Ya udah, demikian dulu laporan saya dari Kota Bandung, tepatnya di Dago. Kota Bandung Dago, salam. Kalau yang mau ke Bandung silakan, jangan lupa hubungi kita ya. Kita akan berusaha membantu sebisa mungkin.
ya paling tidak kita bisa bertemu lah, kita bisa bertemu, kita bisa makan-makan. Tapi jangan lupa prepare, jangan sampai ada yang masalah. Bisa dari saya, salam Horas, penuh berkati, salam gas, saya Hans Ringo dari Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah ini istri saya nih. Nah akhirnya selesai juga. Oke. Salam gas, Horas. Horas. Nah, kita berangkat lagi menuju jalan-jalan.